Beredar sebuah video yang diklaim memperlihatkan kebakaran di area SPBU akibat pembayaran menggunakan ponsel. Akun Facebook Ivan membagikan video itu pada 30 Juni 2022. Benarkah video yang beredar memperlihatkan kebakaran di area SPBU akibat pembayaran menggunakan ponsel? Dari hasil penelusuran kami, faktanya klaim pada video sudah dibantah pihak Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Irto Ginting menegaskan bahwa video yang beredar adalah video lama. Kejadian dalam video terjadi di area SPBU daerah Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat pada 2020 lalu. Saat itu, mobil pengangkut tabung gas LPG 3 kg mengalami kebakaran di SPBU tersebut pada 22 Oktober 2020. Bukan karena pembayaran menggunakan ponsel. Kesimpulannya, klaim pada video yang beredar memperlihatkan kebakaran di area SPBU akibat pembayaran menggunakan ponsel adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Medcom.id, a part of Media Group Network.